Dengan adanya tempat hangout seperti ini, menjadikannya sebagai sebuah pilihan untuk pengunjung yang menginginkan sebuah tempat dengan tema yang sangat menarik. Detail material yang ada di sini menjadi suatu poin tersendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Karena tempat hangout identik dengan menu makanan, di tempat ini juga tidak lupa untuk menyediakan berbagai macam menu yang dapat memanjakan lidah viewers. Di sini adalah keistimewaan lain dari tempat ini, yaitu memiliki open kitchen yang memperlihatkan kegiatan chef yang sedang menyiapkan makanan yang dipesan oleh pengunjung. Untuk desain open kitchen ini sendiri sangat terlihat luxury dari pemilihan-pemilihan materialnya. Meja di sini pada bagian topnya menggunakan bahan yang mengkilap untuk mengesankan kesan yang mewah. Untuk bagian dindingnya diberikan keramik yang berbentuk batu bata dengan warna putih mengkilap. Dan untuk lampunya sendiri masih sama dengan lampu yang ada di area makan, menggunakan lampion yang memiliki bentuk yang elegan dan luxury. Dan bagaimana ya untuk makanan yang ada di sini? Konsep makanan dari Cafe Kitchen adalah perpaduan antara Western dan Indonesia. Jadi kita ingin di sini untuk orang-orang yang menyukai hidangan Indonesia dan Western. Sengaja memberikan pilihan seperti itu karena banyak diminati. Memiliki menu makanan Western yang dikombinasikan dengan makanan Indonesia membuat tempat ini banyak menjadi pilihan orang-orang. Karena menunya sendiri sangat mudah diterima oleh lidah orang Indonesia. Karena kebanyakan tempat makan hanya menyuguhkan makanan Western saja. Tempat ini memilih memberikan sentuhan Indonesia ke dalam masakannya. Banyak sekali menu-menu yang bisa jadi pilihan di tempat ini, mulai dari appetizer, main course, dessert, dan tidak lupa juga dengan minumannya. Untuk signature menu kita mempunyai nachos, kemudian Caesar salad with seafood, salmon steak, kemudian pasta betutu, cheesecake, dan dark chocolate cake. Nachos kita ada chili con carne, terus tomato salsa, dan cheese sauce. Thank you.
Ini sangat menarik ya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Dan tentunya semoga bisa menjadi list berikutnya untuk tempat hangout kalian. So, sampai ketemu lagi di episode hangout berikutnya. Have a good day!